Di kandang milik Mas Bagio. Lokasinya Desa Bandar Agung, RK3, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mekarja Ternak Mandiri, saluran video peternakan. Pada kesempatan kali ini saya sedang mengirim Wheatwise Premix 1 karung di kandang milik Mas Bagio. Pesanan tadi malam sudah saya kirim ke sini. Premix kemasan 1 kilogram. Nah, dalam satu karung ini ada 25 bungkus. Mas Bagio punya 2 ternakan, kambing dan sapi. Oke, kita lihat sapinya seperti apa. Kira-kira sapinya itu gemuk apa enggak? Dan di sebelah kandang sana itu ada ternakan kambing. Kebetulan ada keponakannya nih, Mas Bagionya. Mana Mas? Lagi kerja Om. Oh, lagi kerja? Iya. Ya, tadi saya disuruh nganter pesanan tadi malam, Premix Fitwise ini ya, mineral multivitamin. Pesanan tadi malam sudah saya hantar. Mas Bagionya tidak ada di rumah, tadi malam sudah pesan sama saya untuk mengirim pada sore hari ini. Pada sore hari ini mempersiapkan pakan kambing. Ini sudah dikasih pakan belum Mas? Kebetulan masih mau dikasih pakan. Oke, sekarang langsung saja kita ini aplikasikan Fitwise Premix ini buat ternak sapi. Sapinya dulu apa kambingnya dulu? Kambing aja lah yang enak. Ya, kambingnya dulu. Oke, dipersiapkan. Nanti saya kasih tahu takarannya dan campurannya. Oh, yang ini aja Mas. Yang ini kan sudah ini. Oh, yang dibuka. Nah, ini beli 1 gratis 1. Maksudnya beli ini 1 karung isi 25, saya kasih bonus 1 ini untuk testimoni. Nah, cara mencampurkan Fitwise Premix ini dengan pakan hijauan ya cukup ditabur-taburkan sini, kurang lebih cukup. Kurang lebihnya 1 sampai 2 sendok, yang penting tercampur. Ini jika menggunakan pakan hijauan, jika menggunakan pakan seperti ampal singkong, itu bisa dilihat seperti yang ada pada video sebelumnya sudah saya terbitkan. Nah, caranya seperti ini. Apapun pakannya, pelengkapnya Fitwise Premix. Belakang juga masih ada kandang nih, kambing Jawa Randu. Nah, yang ini tadi sudah ditaburi Fitwise dan diberikan ke kambing agar pertumbuhan ternak kambing menjadi stabil dan sehat, tidak mudah diserang penyakit. Okay.
Ini lanang-lanang kabeh iki. Oh, campur wedok. Demikian tadi yang bisa saya informasikan review di kandang milik Mas Bagio, Desa Bandar Ragung, Kecamatan Bandar Sri Pomono, Kabupaten Lampung Timur, sekaligus mengirim advice premit buat ternakannya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya. Semangat peternak menuju sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.